Okay, saya akan membahas tentang matriks merupakan materi matematika kelas 11 SMA ya. Kenapa lu pada ketawa? Astagfirullahaladzim. Saya akan ngasih tahu cara menghitung determinan untuk ordo 3x3. Ini requestan dari murid saya. Matriks merupakan materi matematika kelas 11 ya. Nah, diantaranya adalah menghitung determinan. Nah, ini matriksnya ordo 3x3. 3x3 itu artinya barisnya 3, kolomnya 3. Barisnya 3, 1, 2, 3. Kolomnya 3, 1, 2, 3. Nah, ini yang disebut matriks ordo 3x3. Maka menentukan determinannya adalah seperti ini. B sama dengan, saya kasih tahu deh soalnya. Jika B sama dengan 51 min 9, 10, 2, 11, 15, 3, 7, maka determinan matriks B adalah determinannya. Kita tulis dulu matriksnya. 5, 10, 15, 1, 2, 3, min 9, 11, 7. Oke. Kemudian ditambahin sama dua kolom yang depan, yaitu 5, 10, 5, 10. Terus 1, 2, min 9, 11. 1, 2, min 9, 11. Nah, jadi menghitungnya seperti itu. Menghitung determinan untuk ordo 3x3 adalah tulis ulang matriksnya, kemudian ditambahin dua kolom bagian depan. Nah, menghitungnya bagaimana? Menghitungnya secara diagonal dari atas. Tuh seperti ini ya. Menghitungnya secara diagonal. Oke, kita buat seperti garis-garis seperti ini secara diagonal. Oke. Kemudian setelah dibuat seperti ini, kita hitung. Menghitungnya itu dikali. 5 dikali 2, 10 dikali 7, 70 ditambah gitu ya. Kita kurungin deh biar dia nggak kabur. 10 kali 3, 30. 30 kali min 9, min 270 gitu ya. Oke, kemudian ditambah 15 kali 1, 15. 15 dikali 11. 15 kali 1 dikali 11 hasilnya ternyata 165 ya. Oke, saya udah hitung tuh tadi. Udah dikali secara diagonal sebanyak 3 kali, kemudian dikurang. Nah, dikurangnya juga sama diagonal juga. Gini ya, tuh tinggal dikali tuh. Sert. Nah, gitu ya. Oke, kita hitung dulu deh. 15 dikali 2 30, 30 dikali min 9, 30 kali min 9 min 270. Kemudian tambah, hitung lagi tuh. Ya, 11 kali 3 33, 33 dikali 5. 11 kali 3 33. 33 dikali 5 165. Oke, 165 ditambah ini hitungnya 7 kali 1 7 dikali 10 70. Eh, tetet kelewatan tuh. 7 kali 1 7 dikali 10 7 70. Oke. Oke. Kita hitung ya. Ternyata wah, buka aja kurungnya. 70 ya. Plus ketemu min, min. Ya kan? Plus tetap plus 165. Kenapa nggak saya hitung? Karena angka-angkanya sama nih. Siapa tahu bisa dicoret ntar. Ini kan sama nih sama ini. Cuman posisinya aja dibalik. Oke, min ketemu min jadi plus ya. Plus ketemu min, min ketemu plus tuh jadi min. Oke. Min ketemu plus jadi min ya. Oke. Enggak saya hitung, kenapa enggak saya hitung? Karena angkanya sama nih. Kalau angkanya beda baru saya hitung. Ini kebetulan angkanya sama, jadi enggak saya hitung ya. Saya buka aja kurungnya. Nah, ternyata bisa dicoret kan? 70 dikurang 70 habis. Ya, 270 min ditambah 270 plus habis. 165 dikurang 165 habis. Jadi jawabannya 0, enggak ada angkanya kan? Hasilnya 0 kan nih. Nah, jadi jawabannya determinan untuk matriks ordo 3x3 yang ini adalah hasilnya 0 ya. Sangat bermanfaat kan? Silakan di-share ke teman-teman kalian agar yang lain juga mengerti dan mudah memahami tentang menghitung determinan matriks ordo 3x3.